Pues la verdad, di personal vlognya beliau di Instagram.
Itu tidak masalah. Karena saya, karena beliau dicium oleh suami. Dan ini katanya bertanya, ini foto boleh gak dia? Lalu kita boleh gak? Itu kan aku yang cium kamu. Maaf bahasanya saya merah itu ya aku sama kamu. Enggak, dia gak diusir. Kira-kira dari atau kenapa istilahnya kepada umat karena ini
teknologi dan sebagainya, dan seperti kronologis tadi yang dijelaskan, apa yang minta maaf satu nabi kepada umat seperti ini kepada nabi. Terus satu. Karena hal ini sudah menjadi sebuah berita yang sangat fenomenal dan viral, yang tidak bisa diklarifikasi dengan bahasa Arab. Walaupun Ratu mengatakan itu adalah bentuk cinta kasih dan sayang, itu tidak akan diterima. Maka oleh karena itu, yang dari sini bersama yang dari sini menteri minta maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan yang terjadi di masyarakat berdasarkan foto mesra tersebut. Tapi itulah kesejatian kami bersama Indonesia. Walaupun kami seorang sulit, kami menjunjung sebelum sebenarnya ke selatan tubuh. Itu yang kami junjung. Dan karena hujan tadi sudah mengalir, jadi bisa dikatakan literasi Wakanata sudah terjemah, literasi Gayatri sudah terjemah, mesum, najis, asu, dan lain sebagainya. Maka kami sudah memutuskan berdua, kami akan mundur dari kebiasaan menurutkan busana menjaga manusia. Itu keputusan. Karena apa? Karena setinggi-tingginya kami mengklarifikasi, kami juga akan dihujan. Kenapa? Ketika kami menjadi manusia biasa, hujan itu tidak berlaku lagi kepada saya. Kasihan mereka. Mereka yang kasihan, bukan saya. Tapi itu sudah saya buat. Dari dalam obat ini banyak, dari bisa dilihat. Ida Resi Lokanata dan Ida Resi Lokanata sudah ini. Nanti berarti tentukan hari ini. Karena nanti kita ingin bocor supaya tidak ada hashtag save Ida Resi Lokanata. Jelas sampai nanti yang hashtag itu, walaupun mau di save Ida Resi apa, tetap berarti pada keputusan Ratu mundur dari dunia kesulitan, dunia tekanan dari setiap tanpa apapun mengatakan sikap mau kehilangan mereka. Dan kami sudah bicarakan dengan anak-anak kami, karena sampai putri kami pun tiap bulan diaud, diambil, dituni juga. Apa hubungannya? Sebenci itu kalian dengan yang kami tidak pernah melakukan kesalahan apapun, mengulik hidup kalian, mengutip hidup kalian, tetapi kami tidak melakukan seperti itu. Oke, karena kata asum sudah keluar, kata sulit asum sudah keluar, sebaik apapun kami berkarya, kami tetap akan dicap asum dan asum. Kami pamit dari dunia kesehatan menjadi manusia biasa. Tentunya apa? Kami akan mengurus KTP baru lagi, kartu kakak lagi, ATM lagi. Dan mungkin lebih fokus kepada anak-anak dan kepada cucu. Ini kan pernyataan sikap pribadi dulu. Oh, gitu. Karena jawaban ini pun kami temukan dari tadi.
tadi pagi adalah menginterpretasi segala kecerdasan kami berdua, mengakumulasi semua permasalahan, menganalisa semua kejadian, dan kesimpulannya adalah anak keputusan pernyataan kembali lagi ke masalah organisasi. Jam 7 lagi organisasi kami bahwa kebijakan akan hadir, dan tentunya kami akan melakukan hal yang tersebut. Kenapa? Ketika kami melakukan atau menjadi berita viral seperti ini, seolah-olah satu, kami membuat malu PHD, tercoreng lagi PHD karena sikap padahal kami tidak salah. Dua, mencoreng nama besar keluarga bahwa kebijakan masyarakat. Tiga, mencoreng nama besar keluarga itu adalah kesalahan. Empat, mencoreng keluarga besar kami berdua LGBT. Maka ada empat yang kami lakukan. Menurut mereka.